Ramat Jati apa kan? Oh. Ini siapa? Ini Mbak, ada kesempatan servis dulu. Itu atau 2000 itu? Asih ya. Ini nggak dicek lagi ya? Setiap servis bersalah dia 2000. Salah lah kan? Iya, itu juga. Kan ini kan ini juga sebuah kaitannya. Nah iya, pada miring gitu Bi. 3, 2, 1, yuk. Kasih Bi. Udah? Oke. Eh, belum ya? 94 ya Pak? Iya. Pak. Sudah berapa kali uji emisi ini Pak selama ada kendaraan ini Pak? Tiga kali. Jakarta Utara, waktu saya masih dinas, sekarang udah pensiun ya dekat Jakarta Timur sih. Menurut Bapak ada uji emisi ini buat kendaraan? Ya, alhamdulillah buat bagi masyarakat. Ya, apalagi lagi pandemi begini, duit berkurang, ada gratisan, cakep betul. Bagus supaya mendapat begitu. Gimana Pak ya? Nggak tahu di bengkel nih, kalau mungkin ada kaitnya nanti. Iya, katanya pajak. Diwajibin. Ini terkait giat ini Pak, sebenarnya tujuannya apa sih Pak? Tujuannya, satu adalah tindak lanjut dari peraturan gubernur tahun nomor 66 tahun 2020 mewajibkan untuk semua kendaraan di Jakarta melakukan uji emisi. Nah, kegiatan ini sudah diberlakukan nanti mulai tanggal 24 kemarin ya. Jadi, nah sebelum melakukan tanggal 24 itu sebenarnya kami tanggal 6 sudah melakukan uji emisi ini terhadap semua secara gratis. Nah, dari uji emisi ini kita sudah mulai tanggal 6, kemudian tanggal 19, 20, 21 dan hari ini dilanjutkan di sini selama 3 hari. Nah, harapan kita ke depan, tujuan kita adalah menciptakan udara bersih, langit biru. Nah, karena apa? 75% dari udara yang ada di Jakarta disebabkan oleh kendaraan bermotor ini, termasuk roda 4 dan roda 2. Oleh sebab itu kita kendalikan. Nah, hari ini kita lakukan uji coba. Kita sudah lakukan sejumlah 3 hari yang 4 hari yang seperti sebutkan saya tadi, sudah 555 kendaraan masyarakat dan ada juga mobil-mobil kendaraan operasional Pemda DKI atau pemerintah pusat yang melakukan emisi sudah kami lakukan. Artinya ini umum ya Pak? Tidak umum, tidak dibatasi untuk siapa-siapa. Kami kan sosialisasi itu mesos. 12.05. 16.